Belain pun tayo, boss mo. Ha? Apa na bilang? Jangan teriak. Ya. Belain pun tayo na bilang. Ada pekerjaan. Sebut kerjanya, kerjaan apa tadi Nabila? Tunggu iki, besok jam 4 sore di kolam ikan. Awas, lupa, tidak ada uangnya. Deh, belum bekerja, uang lagi. Oke, besok jam 4 meluncur. Deh. Ye. Sini dulu, sini dulu. Ye, kamu tepa. Iya, dipanggil kata tadi. Iyo, ambil dulu no, makanan makanan ikan. Oh iya iya. Dia itu merah-merah jadi kecil. Kemarin ini kayak paha-paha besarnya. Kenapa bisa jadi kecil ini? Tiap hari itu gua sih makan anu butiran kemas. Kenapa masih kurus sih? Makanya itu Pak kuning-kuning anunya karena sering gua ambil kan anu apa? Butiran-butiran kemas yang itu di belakang rumah. Kenapa bisa jadi kecil? Tidak tahu, padahal lemas itu yang dimakan supaya jadi ikan mas toh, jadi berwarna nih itu kuning-kuning ke sana. Kasih makan. Oh iya, Oji. Oh, iya, Pak. Sudah lama di sini. Apa sudah lama di sini? Ini kolam ini lah, sekali untuk pelihara, kenapa bisa jadi ikannya? Oh iya, Pak. Kasih makan dulu. Oh, iya. Gimana makanannya? Bisa. Gimana? Yang ini lagi makanan mahal, makan mahal. Berapa dibeli yang ini kemarin, bosku? Sedikit, sedikit nih. Oh, sedikit nih? Ya. Kasih makan, Mi. Yo. Bagusnya. Besar mi nanti ini. Besar mi nanti ini. Besar mi nanti ini. Sudah mi bosku. Oke. Sudah minum penyapu. Oh iya. Maksudku saya kalau banyak ke sini pengunjung ini bersih-bersihkan tombi juga sampahmu. Ini lagi beli pizza. Kenapa di sini beli pizza? Ini bos tidak. Kita dengar nanti ya. Perhatikan ini kulit-kulit pizza nge. Ini baru mana lagi. Dengar, ya. Datang ke pale? Di sini pale. Iya. Aku kerja di sini. Ya, aku bantu nih bu. Abah yang bersih-bersih. Yang oh, cocok nih. Mana itu abah? Kenapa ibu? Ay, apa tiru di Malang? Tadi Malang itu. Ya. Itu dari Malang? Itu mau langsung ambil anu tak? Jualan tak? Iya deh pak bu. Belum pindah bayar. Belum pindah mana itu? Panggil ada di dalam. Eh? Ada di dalam. Di dalam? Iya, panggil dulu pak. Oh iya, panggil cepat kok. Bilang ada di luar anu. Iya. Stop. Di sini, Bu. Bilang tadi jamu. Dengar di tadi, kudengar di. Oh, mendengar, Mi? Dibilang jamu, tanya aku tadi jamu, tanya itu. Kenapa, Ibu? Nak cari di luar di kolam ikan. Ku tahu di. Jadi bagaimana itu masa? Apa yang kau bilang ini nanti? Tanya misalnya bila aku tidak ada. Eh? Tanya bila aku tidak ada. Kalau marah? Urusannya. Di? Jadi aku tanya ini? Tanya ini. Iya, ke sana dulu. Lama. Tidak ada yang mau pulang nih. Eh? Pulang nih. Pulang dulu mbak. Ya, tidak tahu. Nanti ada di sini. Sudah tadi. Apa di mana? Eh? Sudah tadi keluar. Ya, tidak tahu. Juga, Pak. Gimana gitu, Pak? Sini, aku cari. Ini berapa itu?
bayar Ji. Ada yang bayar lo, bayar sih enggak? Udah pulang mati lo di luar. Ah, ya masuk pipa ambil uangnya. Masuk ambil uang. Gimana uangmu? Jalan. Ada kulen aku lepas kok, Pak. Kemudian dia uangmu atau ikan kami ambil ikan, eh? Ikan. Ikan? Iya. Ah, kasih bau. Ikan mana? Lu kasih. Ayo bang masuk. Ini patungnya gue ikut. Ayo. Masuk begini kamu udah ambil ikan mau. Dikasih baik ku di rumah. Masuk mau kasih begitu, Kiner. Lami. Begini. Sebenarnya lama sekali bersahabat, Bu. Ku tahu di lama ke iya. Tapi kamu ku ditimin kamu mulai-mulai, Bu. Ay. Duduk. Iya, mau timpa bete itu, Pak. Sebenarnya begini. Apa namanya kami tahu, Bu. Lama sekali itu bersahabat. Begini saja, ini HP ku mahal sekali harganya. Berapa harganya ini? Ini 7 juta setengah kami beli kemarin ini. Ah. Ini HP ku beli di Amerika kemarin. Baga. Oh iya sih dah. Apa tidak mau tahu ini karena di kebiasaan kita HP masuli. Ini HP apa mahal ini? HP mahal ini. Saya beli kemarin di sana ambil mi. Itu kemarin 50.000 dari para sama tanam mampakmu. Mampu mutiin robasan di poso, Pak. Ambil mi itu. Banget tuh, Ner. Oke. Okay. Bagus toh? Bagus. Jadi kami ini HP ini. Iya, sebenarnya juga mau ke berangkat besok ini, Bos. Jadi enggak ada mau serat. Baru kalau kasih ku ini 100. Ya nanti nas- dibuat dah tapi tidak diambil mi itu. Oh, berutang, saya kayak ini. Berutang kalau lagi 100 kalau mau kasih, Kak. Ini dulu ya. Ya, Pak, ya. Tunggu dulu ini. Satu lagi ini itu. 100 juta? 100. Cukup dia ada jeep pembeli jeep mah. Ini. Toh? Iya, betul. Kan ada ya. Oke. Pak, terus ini. Rasa kami HP ya. Mana tadi, Bos? Bos? Iya, Pak. Bos, Pak. Iya. Pulang ini. Iya. Nah, pinnya lagi uangku 100 seribu rupiah. Ada lagi 1000-nya. Ada apa pangat tak, Ner? Ada HP-ku. HP baru lagi nak kasih, Kak. Mana ku dia? Tapi ini. Apa sih? Apa ini kejar? HP-ku ini, Pak. Nah, pinjam tadi. HP-ku ini kejar, Kejar. Di mana? Mana sah HP-nya ini? HP-ku. Nah, di Amerika ini. Coba dibuka korupin. Ini bisa buka kuncinya ini. Tidak bisa. Astaga, buat nanti buka lagi. Tapi ini Pak, tadi ini lah pinjam. Nah bilang pinjam ke dalam peta, ada muka telepon. Ayo, apa? Ya, tidak tahu ya ini. Masa, ya, mau kasih suruh-suruh di sini kerja? Yang jelas saya tidak pernah jika nak bohong, kenapa ini baju. Kita apa, kita bohongi. Jadi, nanti apa ini Pak, HP gue saya ini terpaksa aku ambil. Nggak ada harta ini, HP gue ini. Kurang sopan orang itu. Pak, apa bagaimana ceritanya tadi ini, Pak? Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa HP gue pegang? Utang, utangnya 20.000, HP-nya kena kasih. Nah, kasih kayak itu HP. Nah, pinjam lagi uangku 100.000 rupiah. Jadi, nanti aku mau tidak mau tetap juga ambil ini HP-ku. Sini. Jadi, nanti tidak boleh, Pak, tidak boleh. Nah, kalau anu melapor kayak itu, Pak. Melapor kata saya itu kalau ada yang melapor. Melapor ke polisi kalau mau ambil ini. Kalau mau ambil, kenapa HP-nya punya ada buktinya? Jadi karena jam berapa ini Pak ya urusan tak bisa abah pulang ke saya. Jadi pulang ke itu? Ya itu ambil HP aku juga. Ya, ini Pak ya. Di sini kan? Minta maaf kan? Urusanmu juga bukan urusanku. Okay. Pulang ke sana. Pulang. Ini kalah sih ada tak uang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Mahendra. Saya Ega Mateng. Saya Albar Aljab Aljab. Oke, ikuti video kami di hari ini, guys. Oke, akan channel Ega. Ega Mateng. Jangan lupa saksikan, tonton sampai habis. Oke, makasih. Jadi mo.